Hai, sebenarnya tadi aku tidur, tapi ada orang dibangunkan aku, ajak pergi naik Bukit Keluang. Sekarang ini mau menunggu dua orang ini turun ke bawah, mau gerak ke Bukit Keluang lah. Bukit Keluang ini bukan bukan jauh pun, Bukit Keluang dekat dari tempat kami ini. Kalau jalan kaki boleh sampai setengah jam. Kalau naik kereta kita boleh sampai 5 menit sampai ya, 5 menit. Bukan jauh pun. Nanti kita tunjuk lah jalan dia. Jauh lagi sebenarnya jalan kaki. Kalau jalan kaki kan, kalau kita jalan kaki dari tempat parking tadi, sebab tempat parking tadi itu kita punya tempat turun dari atas nanti. Jadi kita kena jalan kaki dari tempat parking tuh sampai dekat situ. Depan lagi tempat dia tempat naik. Jadi nanti kiranya bila kita turun dari atas tuh terus turun dekat parking kereta. Kan dulu mana ada orang jual sini, dulu sini krik krik aja, bus stop nih aja dulu ada. Tuju dan bus stop kat sini. Dia bus stop yang macam cerita J. Kira masa ni lah tempat kita mau naik ni. Jom naik. Aku dari parking tu sampai sini penat dah aku. Nak stretching pun lagi. Inilah kesannya bila kita lama tak exercise. Baru hari ni kita turun exercise. Tada. Mana tu? Kita sudah sampai di Seoul, Korea. Inilah puncak yang sebenarnya puncaknya. View sini cantik gila. Yang ni tengah bersatu dengan alam. Nama sudah. Oh, lu tengah selfie. Tengok. Tengok sebenarnya. Kami tengah menunggu turn ambil gambar. Ramai sangat orang ambil gambar. Kalau dulu tempat ni bukan popular sangat pun. Tapi sejak kami orang sini bertapa. Semenjak bila Cik Mi dia popular tu tempat ni? Semenjak tahun lepas tahun ni ke? Cik Mi, di mana selalu dia tu? Okey, untuk Tio. Jalan ni. Bapak. Apa dia? Dalam tahun ni juga lah dia punya tempat ni jadi popular, ramai orang datang. Tiap hari kan, tiap hari memang penuh lah orang naik Bukit Keluang ni. Kita tengok, sebenarnya inilah tempat yang tu lah tempat yang orang selalu ambil gambar tu. Tempat ni, kalau kamu buka Instagram, kamu search hashtag Bukit Keluang, confirm ada ni. Search nanti. Sekarang ni kami ambil gambar dulu lah, tengok ambil gambar. Tempat ni orang yang selalu ambil gambar tengok ada Aceh, ada Bangkok, Seoul ni. Seoul ni aku rasa orang paling popular orang selalu ambil gambar sini. Habis ini saya aku ambil gambar, nanti jumpa balik di bawah. Yang ini bahaya sikit, kena guna tangan dua-dua. Itu
Kalau macam ni aku recording satu tangan, memang tak mampu aku turun. Wah, tak sampai lagi. Jauh lagi diturun ke bawah. Akhirnya baru jumpa tangga. Oke, okay. Nampaklah. Tuh. So. sekarang ni habis sudah kami punya. Aduh. Mau balik dah. Aku nampak aurat. Nantilah. Boleh lah sebab aku pun lama tak bersukan. Seminggu ni kita bersukan menggunakan jari saja, main PES. Jadi thank you. Jangan lupa komen, like, subscribe di bawah tu, tekan bawahnya, di bawah mana-mana di bawah ni. Tekan subscribe. Huh? Thank you. Nantikan next time ada video akan datang. Cici, ambil cici. Ambil cici. Hai abang. Abang hai abang. Abang hai abang.